aja mungkin yang bisa dijadikan surimi. Mungkin teman-teman mau nambahin? Jadi kan biasanya surimi itu dari ikan laut ya, daging ikan laut atau gimana sih? Ya kan surimi itu kan salah satu produk pangan. Kayak itu tuh ada produk setengah jadi kan, produk olahan setengah jadi yang memiliki daya guna tinggi dalam produk pengembangan produk olahan ikan yang bisa diolah dari surimi. Misalnya tuh pempek gitu kan, pempek tuh sebelumnya dari bahan setengah jadi gitu kan. Jadi diolah jadi surimi. Itu selain pempek kita juga bisa bikin nugget ikan. Nah, oh ini dong produknya. Ini kan nugget ikan, kata kamu tadi nugget ikan dari surimi. Nah, bener banget. Oh iya bener, aku baca di jurnal. Jadi berdasarkan sifat fungsionalnya, surimi itu dapat digunakan sebagai bahan baku, salah satunya nugget. Oh. Guys, sorry banget telat ya. Baru datang. Parah pisah, dari mana sih? Ya Allah. Kita udah beres ngerjain tugas. Parah, parah, parah. Oh, enggak sih. Mana tadi? Udah beres sih kita. Udah beres. Nah, ini mah kenapa nih kalian? Ini tuh salah satu produk surimi, Pik. Salah satunya tuh nugget, jadi contohnya. Nah, ini tuh nugget ikan. Ini tuh enak banget, Pik. Kok dimakan nuggetnya? Emang enak, jadi aku abisin. Kamu mau? Boleh. Ya udah. Emang masih ada? Tenang. Jadi Pik, ini tuh merupakan nugget ikan yang cocok dikonsumsi sama mahasiswa. Selain mahasiswa, anak-anak juga bisa karena kandungan gizinya tinggi. Nah, benar kata Vira tadi. Tapi selain itu, nugget ikan ini cocok juga dikonsumsi pas sarapan, makan siang, atau makan malam. Nah, atau kita juga bisa jadiin nugget ikan ini cemilan. Kayak kita tadi lagi nugas sambil nyemilan nugget ikan. Nah, benar Pik, karena nugget ikan ini praktis. Jadi bisa tinggal goreng, kayak tadi Vira tinggal goreng gitu. Terus enak, bergizi, dan murah. Enak kayaknya. Oh. Jangan lupa makan nugget ikan. Well, konama well. Thank you.